بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مسلمين yang dirahmati Allah، الحمد لله، syukur kita kehadrat Allah dapat sekali lagi kita bersama solat Jumaat. Kita sama-sama berada dipilih oleh Allah untuk dalam rumah Allah, dan istimewa kita berada dalam salah satu taman-taman syurga yang Allah sediakan di atas muka bumi ini. Dan satu harapan kita yang tinggi supaya pilihan Allah di dunia ini akan sampai ke akhirat nanti insya-Allah. Moga-moga kita semua akan selamat balik ke kampung asal kita. Kampung asal kita syurga Allah. Hatulah kampung tuan kita. Keturunan kita yang pertama, Nabi Adam alaihi salam, dan tuk kita, tuk awal kita, mai daripada syurga. Dan insya-Allah kita kena ada satu keazaman bahawa satu hari nanti kita semua akan balik ke kampung asal kita. Jangan ada siapa yang gugur di sepanjang perjalanan ini, terutamanya di perjalanan akhir kita nanti, yakni ketika kita melintasi sirat, yang mana tuan-tuan itulah ujian terakhir sama ada kita berjaya ataupun kita gagal untuk sama-sama kita melangkahkan kaki kita memasuki ke syurga. Tuan-tuan, selagi mana kaki kita tak menjejak ke syurga, selagi itulah tidak ada suasana raya, suasana kegembiraan, suasana keseronokan dalam hati kita. Kerana matlamat akhir hidup kita adalah syurga yang disertai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita kena ambil barangan bahawa untuk menjejaki syurga, untuk mendapatkan keridhaan Allah ini, kita pastikan segala amalan kita pada hari ini, hari-hari yang akan datang, disertai dengan keikhlasan insya-Allah. Jadi petang ni tuan-tuan, saya nak baca satu kata-kata hikmah daripada Syekh Ibnu Athaillah. Apa katanya? Anta ila hilmihi iza ata'atu ahwaju minka ila hilmihi iza asaitahu. Imam Ibnu Athaillah peringat kita. Dia kata apa tuan-tuan? Engkau, yakni kita semualah, lebih ataupun sangat-sangat memerlukan maaf dan kesabaran daripada Allah Subhanahu wa taala ketika mana kita berbuat ketaatan, melebihi daripada keperluan kita memohonkan kemaafan dan kesabaran Allah ketika mana kita berbuat maksiat dan dosa. Imam Ibnu Athaillah peringat kita bahawa dalam hidup ni tuan-tuan, kita sebagai manusia sudah pasti mau tak mau tuan-tuan, kita akan menjalani dua keadaan. Pertama, kita menjalani kehidupan yang berlandaskan ketaatan kita kepada Allah. Dan yang kedua, sama ada
kita menjalani kehidupan kita yang penuh kemaksiatan kepada Allah. Mau tak mau tuan-tuan, sikit banyak tetap kena. Mau kalah kata, mau kalah kata kita manusia, sahih. Kita tidak sempurna. Tetapi Imam Ibnu Athaillah peringat. Pasal apa? Pasal kita kadang-kadang lupa. Termasuk saya lah yang sangat-sangat dan tuan-tuan. Kita kadang-kadang lupa. Dalam kemampuan kita boleh melaksanakan ketaatan, kita merasakan kemampuan melaksanakan ketaatan itu datang daripada kita. Kita boleh berpuasa. Kita boleh menunaikan solat tarawih 20 rakaat ke 8 rakaat ke. Kita boleh berzikir. Kita boleh membaca Al-Quran. Kita boleh menghadiri majlis ilmu. Kita merasakan segala kemampuan ketaatan itu main daripada kita. Inilah perasaan kemuncak penyakit hati yang namanya takabur. Sebab itu Imam Ibnu Athaillah peringat kita. Kita lebih takut, kita lebih harap Allah ketika mana kita buat baik daripada ketika mana kita buat maksiat. Orang yang buat maksiat tuan-tuan, dia rasa bersalah. Tetapi orang yang buat ketaatan, kita risau-risau, risau-risau. Dia merasa bangga dengan kehebatan dirinya. Kerana tuan-tuan, kita tak dapat lari ataupun kita senantiasa dihampiri empat penyakit hati. Empat penyakit hati tuan-tuan, empat beradik. Mari sama-sama supaya Ramadan kali ini tuan-tuan kita mampu melakukan amalan kebaikan, tetapi amalan kebaikan itu bersih. Amalan kebaikan yang kita hantar ke Allah tu comel oteng. Amalan kebaikan yang kita hantar kepada Allah tu tak ada cacat celah. Supaya insya-Allah keridaan Allah bersama dengan kita. Bila mana Allah redha, Allah lah menjadi panduan ataupun Allah memandu hati kita, memandu tubuh badan kita sepanjang kehidupan kita sampai masa yang Allah Subhanahu wa taala jemput kita. Mari tuan-tuan sama-sama kita perhati. Ada empat penyakit hati yang senantiasa berlega-lega dalam kehidupan seorang insan. Yang pastinya dia bermula dengan penyakit hati yang paling dalam, yang jarang kita perhati, yang jarang kita perasan dia, yang namanya ujub. Ujub, satu penyakit hati yang menghunjam di dalam hati. Tak nampak dia, orang pun tak nampak, dan kita pun kadang-kadang kita tak rasa. Ujub ni apa tuan-tuan? Kalau dulu Tuan Guru Syekh Abu Bakar Palestin, ayah hitam, dia kata ujub ni, dia kata pelik ke diri. Dia merasai diri dia tu pelik sangat dengan kehebatan-kehebatan yang ada pada diri dia. Hebat aku, aku boleh menunaikan solat tarawih. Hebat aku, aku boleh mai ke masjid. Hebat aku, aku boleh berpuasa. Hebat aku, aku boleh bercakap bersyarah di depan orang ramai. Aku rasa aku hebat. Itu ujub, merasai kehebatan tu daripada dia, bukan daripada, bukan minallah, daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila dia bermula dengan ujub, nescaya dia akan mai dua penyakit hati yang kembang. Ujub ni mula, lepas tu dia mai kembang penyakit hati tu. Kembang tu yang satu nama dia riya, yang satu namanya sum'ah. Riya ni apa? Riya ni nak tunjuk kelebihan diri supaya dipandang, dipertontonkan oleh orang. Tu nama dia riya. Sum'ah, dia nak tunjuk melalui pendengaran orang, orang mendengar kehebatan-kehebatan tentang diri dia. Dua penyakit ni tuan-tuan, dia main bila? Selepas daripada kita merasa ujub, ajaib, kita rasa hebat ke diri kita. Dan penyakit ni tuan-tuan, dia main kepada orang-orang yang baik macam tuan-tuan. Jaga sungguh-sungguh. Kadang-kadang naya bahasa kita, amalan kita sayang sangat. Kita dah buat sebaik mungkin dari segi rukun-rukun
fi'li, perbuatan ni kita buat segak sungguh dah. Tetapi sayang, apabila dia mai satu perasaan nama dia unju, kehebatan-kehebatan yang Allah bagi ni, kalau kita kalau kita bersandar kepada Allah, insya-Allah. Sebab itu Nabi SAW selalu peringat, antaranya memperingati sahabat supaya banyak di hati kita dan di mulut kita dengan ucapan la haula wala quwwata illa billah. Ingat tuan-tuan, kita tak ada daya, kita tak ada kekuatan, melainkan daya dan kekuatan semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Semua main daripada Allah. Bila kita ada perasaan tu hunjam di hati kita, insya-Allah segala amalan kita akan terpisah daripada hujub ini, insya-Allah. Selepas hujub dia main dua tadi tuan-tuan. Satu riya dan satu sum'ah. Dan moga-moga riya dan sum'ah ni pun tak ada kepada kita. Dan kemuncak daripada penyakit hati yang namanya takabur. Ini penyakit yang ada pada syaitan. Ini penyakit yang ada, minta maaf, pada iblis. Ketika mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan iblis tadi sujud. Kenapa? Karena dia ta'assub kepada diri dia. Dia ta'assub kepada keturunan dia. Konon-kononnya dia ni daripada api. Dia lebih hebat, dia lebih megah daripada orang lain. Maka dia tidak bersujud atas perintah Allah. Maka Allah murka kepada dia sehingga dia dikeluarkan daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, insya-Allah mailah sepanjang kita menjalani kehidupan khususnya Ramadan ini, selepas itu lepas daripada Ramadan, supaya kita tak ada empat penyakit ni dicampur dengan penyakit ta'assub ataupun penyakit fanatik kepada kumpulan kita, kepada keturunan kita, kepada kaum kita, kepada apa-apa saja yang berkaitan dengan kita. Ingatlah tuan-tuan, mungkin kita betul, kadang-kadang mungkin dalam kita rasa betul itu salah, mungkin kita rasa orang lain salah, tapi dalam kita rasa orang lain salah tu adalah satu benda yang betul. Dan tuan-tuan kena ingat satu lagi peringatan daripada para ulama, sekiranya tuan-tuan bermaksiat dalam keadaan tuan-tuan terlanjur, bermaksiat dalam keadaan teralit terlanjur, tuan-tuan mudah untuk mendapat bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau tuan-tuan bermaksiat dalam keadaan tuan-tuan takabur, maka status dan standard kita jadi macam iblis. Allah Subhanahu wa taala sangat memurkai dan menyebabkan dia jauh daripada rahmat dan hidayah Allah. Jadi tuan-tuan cukuplah setakat itu tazkirah pada hari ini. Moga-moga sedikit benda yang ana kongsi dengan tuan-tuan ini menjadi satu kebaikan. Moga-moga untuk sama-sama kita amalkan, terutamanya diri saya dan diri tuan-tuan semua. Dan insya-Allah semoga Allah permudahkan kita ketika kita menghadapi sakarat, dan Allah permudahkan kita di mahsyar, Allah permudahkan kita melintasi sirat, dan Allah permudahkan sama-sama kita menikmati syurga Allah Subhanahu wa taala. Cukup cakap itu dulu tuan-tuan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana kita juga dikutukkan bahawa Al-Fatih Ustaz tadi ada membuka atau membunyikan bangunan yang terletak di sebelah kita. Tanjung Kepong. Jadi Ustaz tak malu kepada kita. Jadi mengambil sempena dengan mulia yang baik yang mulia ini di rumah Allah SWT ini, sempat yang berada di sini dengan Al-Fatih, semuanya dikirakan sebagai satu amal dan amal ibadah seperti kita. Jadi sehubungan dengan itu, kita juga bagi pihak masjid membukakan ruang kepada tuan-tuan dan tuan-tuan hingga berhadiah untuk nakri dan sebagainya boleh bagi di belakang sana yang ada satu apa nama tiada kita kesah di sana.
untuk tuan-tuan dapat memberikan sumbangan bagi keperluan sekolah ataupun madrasah yang telah diinginkan oleh Ustaz. Ya Allah.